Guys. Okey guys. Dah berakhir dah. 5 jam dekat kolam scammer, kolam dua kampung delik. Dan dah berakhir juga happy hour selama 2 jam. Okey, hari ni buat jaga-jaga happy hour. Ikan yang berjaya didapatkan hanya sebanyak 27 ekor. Tahu? 27 ekor daripada 60 buang 27 yang naik. Jadi percentage yang naik tu agak kurang. Jadi dia punya teori konspirasi dia, kau boleh congak sendiri lah. Besok kolam 2 tutup. Kolam 2 tutup dan kolam 1 bakal beroperasi pasal besok Ahad. Jadi teori dia paling cantik hari Senin. Ini hari kita ada sahabat kita guys daripada Singapura yang dia nak bercuti ke Malaysia. Wajah tanya dia tadi, semalam dia baru sampai. So dia nak balik pada hari Selasa nanti. Ada banyak tempat dia nak pergi, Cameron Highland, Genting Highland kan. Cuma Wajah lupa tanya nama dia. Cuma dia dalam keadaan bercuti, ada bawa rod. Jadi dia nak rasalah momen dekat kolam skema. Jadi dia pun masuk kan. Ada banyak kat strike lah. Dia orang 3 orang saja, bukan tak silap Wajah. Ada dalam 5 ekor. Dia masih bertarung lagi dekat kolam skema kan. Jadi kolam skema hari ni jackpot selama 5 jam Wajah berada. Baru nampak seko je naik. Itu pun Abang Ipah Mansur. Dia belanja air teh bunga kan. Dapat teh bunga. Jadilah. Dekat kolam 2 main jackpot kan. Jadi waktu pukul 1 ada buang lagi 4 ekor jackpot kan. Tiger lah. Itu kat kolam kolam 1 lah. Sorry, kolam 2. Kolam 2 kan. Jadi Wajah ini kumpau. Ikan mungkin dah merajuk pun, pasal nak cari kerapu je. Dia pun tak nak ketuk aja. Tapi tak apa. Yang penting kita nak beraksi besok adalah kolam 1 dia. Kolam keramat dia guys. Kolam keramat dia kan. Tadi Wajah nak cari, nak testing 3 ekor udang. Kebaling kat Lok Cina Selatan tengah-tengah. Jatuh hole, terus hole in one lah. Siakap sabut. Jadilah ada ketukan kan. Nak menunjukkan dia makan kolam 1 ni kan. Jadi pertarungan yang sebenar adalah besok. InsyaAllah besok pun Wajah akan main Tiger. Mental kau kena kuat. Jiwa kau kena kental guys. Pasal kau dah tahu waktu kau main, kau tak tahu. Macam itu hari lah Wajah kena kan. Duduk tunggu Tiger. Kiri kanan, kiri kanan tarik jenah, tarik kaki, tarik siakap kan. Maknanya kalau mental kau tak kuat, kau pun akan lupakan kerapu tu. Kau pun akan gunakan set kau yang sebenar untuk cari jenaha. Sebab Wajah bawa set kerapu yang sebenar kan? Sebab kita tak nak dia putus dan sebagainya. Kita bawa untuk aksi dia kan? Tapi itulah, bila kita beraya, ikan tu pula tak sudi. Tapi tak kisahlah guys kan? Apa pun hari ni korang ada lagi sedikit video hiburan. Sementara yang mana kaki-kaki kolam 1 nak tunggu kan, kau boleh dah tengok video ni dulu kan. Okay, jadi tanpa membuang masa guys kan, cuaca sekarang ni dah pun dah mendung. Semalam hujan. Itulah cuaca sekarang bulan 11-12 kan. Kena redor lah kan. Jadi Wajah nak bacakan komen yang hari Rabu itu hari 15 hari bulan hari tu. Kat kolam 1 lah, langit tidak selalu cerah. Tu aku kena lah. Madi pun out. Yang biasa duduk bawa ketam kolong 16 kan. Tak terkata apa. Okey, kita tengok komen yang pertama. Datangnya daripada AP Fishing Channel. AP Fishing Channel. Salam hadir Wajas. Waalaikumsalam. Semoga satu hari nanti kami dapat ikut jejak langkah Wajah dan Alfonso. InsyaAllah. Murah rezeki seluas lautan Wajah dan para subscriber. Amin. Amin. Terima kasih atas doa. Boleh tuan, sebarkanlah kebaikan kan. Jadilah satu orang, dia panggil apa, influencer kan? Yang pembagi maklumat kan, tentang kolam-kolam yang ada dekat Malaysia ni kan. Kau sebarkan kan. Itu pun satu benda kebaikan guys kan. Seterusnya, Muslim Kintan 1066. Assalamualaikum Wak JZ Alfonso. Waalaikumsalam. Menakutkan. Terima kasih Abdul. Semoga sehat sekeluarga dan
Semoga dimurahkan rezeki, dipermudahkan segala urusannya dan keluarga. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Daripada Singapura. Terima kasihlah pada Wak Jamil subscriber-subscriber daripada Singapura. Ya, macam Inari datang dapat rasa kolam 2 delik kan. Terima kasih banyak guys. Suzaimim, terbaik, syabas, mantap. Setan jilaka 5433. Langit cerah, lepas tu gelap. Dia gelap. Mas Ngondrong, semangat bang. Memang semangat selalu. Muhammad Zulkifli Yahya 8294. Tiger taring patah tu Wak Jas. Tiger terperanjat tengok set Wak Jas tu. Yelah mesin saiz 5000 kan. Mainline Wak Jas pakai itu 70 lb. Syau gilang. Depan FG Wak Jas pakai 120 lb. Perambut Y dia 200. Itu baru syok kalau layan dia kan. Faizal Lando 4023. Assalamualaikum semua. Waalaikumsalam. Hashtag rezeki itu milik Allah. Kita juga milik Allah. Sentiasa berzikir kerana Allah. Semoga hidup diberkati Allah. Amin. Salam fisabilillah untuk semua. Islam itu agamaku. Salam sejahtera buat semua. Doakan Palestin tak lekang di bibirku. Allahu Akbar. Allah yang Esa. Oh, terima kasih pada Faizal Lando. Azaja, minit 22, 13 saat. Steady lah abang tu. Siap boleh lambai tangan tu. Tengok Wak macam dah gigil je tu. Tengok kiri kanan, depan semua strike. Yang kental je main Tiger. Betul kan? Yang kental je main Tiger kan? Kalau kau tak jiwa, tak kental, kau jangan main Tiger. Sebab orang main Tiger ni kalau dia nak bangau, nak kumpau, kumpau lah kan. Jiwa kau tetap, kau jangan kacau. Kejap ni kau nak ubah, kau pergi ambil road. Mula kau tak cangkuk udang, kau nak pergi cari siakap, kau nak cari jenap. Lepas kau nak cari ketukan kan. Dia memang begitu kan. Mata kau fokus lah kan. Fokus lah, itu je nasihat Wak Jas. Yang mana nak cari Tiger tu kan. Dia memang begitu lah corak permainan dia guys kan. Ashok 76, Assalamualaikum Wak Jas. Waalaikumsalam. Lama tak nampak Haji Rahim, cuti panjang ke? Alhamdulillah, hari tu Wak Jas beraksi dekat kolam Haji apa? Hari Kamis ke? Kamis kot Haji Rahim ada. Haji Rahim kan? Nanti tengok Wak Jas main channel. Hari tu Wak Jas buat live ke? No. Hari, tak silap hari Selasa kot. Ada video, ada. Ada Haji Rahim tu. Suhna Shah Rizki Channel 7380. Waalaikumsalam. Hadir siapa? Wak Jas keluarga, tim JZ Code TV, Tuan Mansur keluarga, Tuan Harris keluarga, tim Kolam Delik dan semua sahabat yang dimuliakan Allah. Semoga Allah permudahkan segala urusan rezekinya seluas-luasnya. Taman-taman syurga Allah. Saya keluarga mendoakan. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Okey guys, itu saja komen daripada korang yang Wak Jas nak bacakan. InsyaAllah, kalau tak ada apa orang minta, kau boleh jumpa Wak Jas besok kan. Wak Jas akan beraksi dekat kolam satu. Masih lagi mempunyai cita-cita dan harapan yang tinggi. Target besok 7 ekor Tiger. Sebab Tiger dah buang 30. 7 Wak Jas target. Kalau itu hari target 5, haram ketuk pun tak ada. Jadi Wak Jas target besar sikit lah. 7. Kau nak makan, kau makan lah. Kalau kau tak nak makan kan, kau makan lah juga kan. Aduh, bagilah sikit muka kan. Tak dapat yang jackpot, tak dapat yang bawah 4 kilo tu, janji Tiger kan. Pasal besok tengok lah, besok aja nak beli tongkol ke, macam mana ke umpan besok kan. InsyaAllah besok korang ada lagi video lah. InsyaAllah. Okay, tanpa memuasa kau layan lah video kat kolam skamer ni. Layan. Assalamualaikum, salam sejahtera dan selamat pagi guys.
Hari ni 18 hari bulan 11 tahun 2023. Wajah dah berada kat kolam skema, nampak? Manusia-manusia pun telah dilepaskan. Ada kena, tengah beratur lagi. Nampak? Oh, baju hulu balang lah. Waalaikumsalam tuan, siap eh? Jom kita tengok berapa banyak wajah boleh kena skam hari ni. Let's go. Umpan-umpan tak ada, tak nak pergi. Ha, nampak? Otai. Otai nampak? Bukan biasa-biasa dia. Ha, tengah beratur lagi. Tempat sarapan lagi sana. Ha. Okay, Kesan. Thank you. Uncle, ada baik, Uncle? Yes, baik, baik. Baik, ha? Cantik lah, Uncle. Jom, guys, jom. Satu minit saja lagi, guys. Satu minit, tengok. Sebelah kanan, nampak? Hotspot. M dengan N, Dasadin. M dengan N, Dasadin. Ha, ni biasa-biasa. OPQRS. Ah ha, biasa-biasa je orang dia. Dekat depan sana ada tiga orang. Belah depan ada tiga orang. Yang kau tengok C. Golong C ada dua orang. D seorang. E ada dua orang. F, G. Ah G. G, H, I. Nampak? Itu dia. Kat belakang. Tengah-tengah panas tu. Tu. Bubuk spot dia kat belakang. Kat jamban ada orang. Ada nak cari kapu tu. Panjang utai tu. Jom kita tengok. Tunggu siren bunyi. Oh, ni buat dia pakai. Salam Madura, guys. Salam Madura. Road masih gunakan expert graphite 10-20. FG. Leader depan tu buat dia pakai cap sampan. Fisherman. Singgit 80 sen. Ah, batu besarnya. Umpan udang lah. Tunggu seren je. Gelisat udang tu nak cari ikan. Ni buat jauh duduk sempadan. O dengan M. Dah bunyi lah. Di sini dah main. Dah bunyi, dah bunyi. Ni. Ni, ni, ni. Wajah atas tu. Haa, tu dia. Dah lepas. Cantik. Tak apa. Kita main casting tak ada hal. Tengok, uang dia dah duduk terkangkang. Dia naik dia. Dia main challenge Robert. Alamak, nampak tak? Menjadilah kolom P. Kolom P side dulu. Kiri Pak Abu, kiri. Ah, kanan. Jaga, jaga, jaga Cik Sarma. Alamak, apa Alang Sogeh buat sini? Walongan, dia bukan start kat depan ke? Berani dia datang sini. Oh, itu dia Jakin Das. Selat dewasan. Ha? Cari makan, ya? Cari makan. Oh, alamak, kolong M. M, tengok. M. 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 Ui. Alamak, otai kerapu lah. Kenalah kat jamban. Jamban dah kena, jamban. Jamban dah kena, jamban. Kau tengok belakang, pesta belakang. Buang kedua. Oh, strike by side lah. Biar aku cari ikan dulu lah. Jorang datang tu strike. Buang longan. Ah, tu dia. Laut Cina Selatan. Tu sebelah sana. LGHI. Jamak naik. Ha, nampak? Aksi menebakkan. Suara, suara. Ha. Itu dia. Oh, dah naik Jenap. Jenap dah naik Pak Abu. Bagi dia laluan, laluan, laluan. Dekat belakang. Ha, tu lah cakap kau tak nak bawa belanak. Tak ada belanak, lampam pun okey. Nampak tak belakang? Oh, menggasak bertali aru bertubi-tubi, guys. Side by side. Lepas seorang-seorang kat belakang tu. Mana tadi kerapu dah naik ke? Otai dia kena kerapu lah. Semalam mimpi nak pergi sana. Pagi. Tapi lupa lah mau pergi. Tak ada, ada chance. Kanan-kanan-kanan lagi je orang eh. Sabar-sabar. Sabar guys. Ada ni kejap lagi. Tunggu sabar. Oh, naik lagi lah situ. Oh, naik lagi guys. Oh, menakutkan lah. Aduh, sabar-sabar. Oh, berhadapan dengan Wajaz. Hatch. Menjadi juga hatch. Walongan. Oh, belakang J, J. J jadilah. Wong main tempat lama jadilah. Sabar-sabar. Asyik sabar je. Mana ikan dia? F pun tarik. F kat sebelah ni, F. Sabarlah. Pergilah guys. Tengok belakang spot memang cantik lah.
Pasti urutan power lah. Ya, dalam sarungan aksi yang menyebabkan kocakan dan kelihatan di situ. Oi, jenap. Jenap telah ditewaskan. Tangkut. Jenap telah ditewaskan. Siapa lagi? Oh, nampak baju merah. Baju merah dalam sarungan kan, baju merah. Aksi yang menyebabkan baju merah tu. Oh, kanan. Oh, diri pun strike juga. Ini pun strike juga. Dekat kolong N. Kolong N. Merah, baju merah tak naik lagi. Kolong N dah laju lah, dah ke depan. Itu dia, ui. Kalau pun tank, akhirnya. Wah, RM10 kira-kira. Kira-kira. Hantam itu 5 ekor, saya okey mah. Baju merah tak naik lagi, baju merah. Binatang apa yang ragut umpan dia? Menakutkan lah. Sabar je. Tak naik lagi tu. Lagilah dekat kolong M. Menjadi-jadi kolong M guys. M menjadi-jadi. Baju merah dah naik. Jagin dah. Sampai baju hijau pula amat tu. Aksi yang mendebalkan dalam pertarungan. Ikan masih lagi memberi sikit tentangan. Dah hampir-hampir menggeletar brother tu. Satu tubuh badan yang menggeletar. Oh, itu dia nak jack ikan. Nak jack. Oh, ikan liar guys. Tak mau menyerah kalah lagi. Kita tengok. Dia celah-celah orang ni. Binatang apakah itu? Oh, jenap guys. Dah nampak. Dari sisi. Jenap. Ah, ni abang ni. Kuda-kuda pasang. Okey, bagi sampai ke buntut. Wah, sebelah situ ada lah. Dah naik lah dia. Dekat O dah naik lah. Ha, ni dah kuda-kuda dah lama pasang. Akhirnya. Kekecewaan. Kena scam. Kena scam. Apa nak buat? Kerapu tu pasang kat kolong tu. Putus. Okey. Ikat baru. Buat baru. Wah, belakang tu baru je naik lagi guys. Nampak? Dahsyat lah. Di belakang tu panas lah guys. Kat belakang tu panas. Aduh, mana ni? Takkan aku minggu tak nak scam? Buah longan. Buah longan ni tak mau scam ke? Berani scam lah. Dia lambat sikit lah. Sebelah sini dia 15 minit. Sesudah dia orang gasak. Dia lambat sikit. Buah dia sampai. Ni semua buah longan. GH. Nampak? Belah H pun ada, mak. Itu dia. Aksi menebalkan. Dalam tarungan. Dah semakin hampir. Kocakkan. Itu dia. Tak naik lagi. Binatang apakah itu? Itu dia. Dekat Lapun Deng. Lapun Deng telah ditewaskan guys. Ada Chan. Alamak. Stek mati pula. Kena. Sabar je lah. Tengok kat belakang tu nampak. Rancak belakang tu. Hebat belakang tu. Rancak boh. Makan lah boh. Aku dekat kolong lah ni. Yang belang-belang tu. Ambil lah kalau berani. Sengal betul lah. Dah lari kat kolong O guys. Kat kolong O lagi. Buat just slow lah. Tengok belakang ni. Berguri. Belakang tak berhenti. Oh, lepas orang, seorang, lepas orang, seorang, Pak. Ini baju hitam, Pak. Tu dia, aksi mendebarkan. Dah semakin hampir kocakan. Itu dia. Ui, akhirnya jenak dah ditewaskan. Jenak. Alas sogek pun dah pergi ke belakang. Nampak? Tak boleh tahan dia duduk sini. Dia pakai chewing gum hari ni, guys. Dia dah pergi sana. Sana tak berhenti. Tarik belakang. Sabar je lah. Cuaca cantik pagi ni. Alhamdulillah. Kolong J tempat Wong, tapi Wong dah tak duduk sana. Wong duduk dekat N. Nampak? Tengok layar makan baju warna kelabu. Adakah dia berjaya mendaratkan? Slow and steady je guys. Slow and steady saja di situ. Sama-sama kita tunggu. Ikan masih lagi membesik dan tangan dia membesik ke arah kiri. Player tu mengepam dan masih lagi mengepam. Kocakkan belum kelihatan. Dah semakin hampir. Dia menggelicik ke arah kanan player. Itu je. Player dah get ready. Dia nak jack. Itu dia. Slow and steady. Akhirnya jenak telah ditewaskan. Jenak bas. Kita tengok kolong E. Kolong E kat kuala. Nampak? Ada strike. Kolong E.
Ui, alamak sebelah aku pula strike. Alamak, terkucil pula kat sebelah ni. Terkucil lagi sekali. Lucut lah. Sabar, sabar. Dia tengok kat kolok E. Tu dia kolok E nampak. Haksia melebar. Masa belum kelihatan ni, tu dia. Itu dia kolok E dah. Oh, dah dekat. Dia nak keluar retail pula sekat. Akhirnya. Kejayaan. Alah, depan dia, dia je. Nampak? Ha. Aduh. Ikan tu select orang lah. Oi, jenak pula lah. Dasar je ni. Akhirnya. Kekecewaan. Alamak kasih. Bersabarlah wahai jiwa. Please try again. Please try again guys. Sabar je. Mana lagi ikan ni? Buah longan. Bos ada lain pak tu. Baju warna merah pula. Sekali kolong E mana? Alamak, itu robot lah. Sana tak apa, kita tengok baju merah naik dulu. Cik kan tu? Baju merah, belum naik lagi. Tak kolong N ada start, robot. Cik! Dah naik dah? Belum. Belum. Masih bertarung guys. Kocak kan? Itu dia, dia nak keluar ditewaskan. Ni robot kat sini. Robot ada strike. Kolong N. Adakah dia berjaya mendaratkan? Sama-sama dia tunggu. Kocak kan? Wah, kolam. Wah, kolam satu biasai dah robot. Kolam satu biasai tu. Jagindas. Jagindas dah tewaskan. Eh? Mana lagi? Lucut. G. Dah naik lah robot. Mesin yang pertama robot. J. Kolong J. Daripada tadi dia masuk. Tak berhenti-berhenti start kat sana. J. Jadi-jadi lah J. Belakang semua, line belakang tu jadi je. Lepas seorang-seorang tu. Alan je. Bawa sampai belakang. Ikan tak kenal dia. Kita tengok. Adakah dia berjaya mendaratkan? Dah semakin hampir. Kocakkan. Itu dia. Itu dia. Akhirnya. Jagindas dah ditewaskan. Wah, sebelah sana. F. Kolong F. Kolong F ada strike. Kolong F. Kolong F. Ikan masih lagi miskin tentangan. Dia mengecek ke arah kanan player. Kalau dia bertumpu lumur mengepam. Dan masih lagi mengepam. Dah tergantung lah ikan dia. Ikan dah tergantung. Kocakkan dah kelihatan di situ. Terkena pula gari. Dah lepas. Okey, belum naik lagi. Sabar. Yang baju biru tu pun strike juga. Baju biru tu. Kolong G. Siapa naik dulu? Kita tengok. G naik dulu ke? F naik dulu. G. Jenak. Jenak naik dulu. Okey, kita boleh tengok F lah. Liar ikan tu. Yang pasti tu adalah Jenak. Yang pasti adalah Jenak lah. Itu dia. Dah semakin hampir. Dah semakin dekat. Tergantung. Akhirnya. Kejayaan. Jenak telah ditewaskan. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ada side lah ini kali lah kita perasan lah. Sebelah aku je. Mana? Kemecik kanan. 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 Pergi kanan. Pergi kanan. Pergi kanan. Itu dia. Aksi menebakan. Dia merintir ke mana tu? Alamak. Malapetaka. Lepas. Lepas. Yang pasti dia lepas daripada teruk aku. Itu dia guys. Dah lama menunggu. Tali dia putus. Skala 8. Jenap dah kelihatan. Jenap. Itu dia Jenap dia guys. Jenap dia. Jenap dia dah kelihatan. Tak apa. Tak ada masalah. Teruskan mengayuh. Layan. Dia layan Pak Abu. Dia layan. Akhirnya kejayaan. Alhamdulillah setelah bertungkul lumus mencuba. Siapa ni? Ada. Ada perambut orang. Alamak halusnya. Kalau boleh lagi pakai 5 pound ke 6 pound lagi baik. Mancing. Nangis lah dia. Sabar je lah. Ada Chan? Bahagian sampai ke buntut. Cari lesen dulu, betul-betul. Lesen, eh?
Ni license tak ada. Wah, belakang tarik lagi lah. Belakang tu. Ada. Ada. Bagi betul-betul bang. Betul-betul sampai ke buntut. Pusing dua kali pun tak apa. Skamer ni. Kena kau. Akhirnya. Kekecewaan. Please try again. Skamer. Wah, dekat S lah. Kolong S ada strike lah. Alamak, udang aku terbang lah, Hanat. Beron, suat sangkut lah, Beron. Sip baik lepas lah. Udang terbang tempat lain. Mata kabi tempat lain. Alah, Kasim. Naya. Alamak, abang dah apa hal? Alamak, terkucir pula. Meletup separuh jalan. Meletup separuh jalan lah. Sabar je lah. Sabar, sabar, guys. Udang dah terbang lah. Sabar, sabar. Buah longan tu lah. Oh, alamak. Kena juga kan. Dua orang dah kena. Dua orang dah kena. Nanya. Kau scam aku punya terai tengok. Terai cuba. Kau scam aku punya terai. Buah longan kau. Nanya. Betul-betul nanya. Oh, matahari dah muncul dengan panasnya. Alhamdulillah. Dekat kolong C lah, dia beraksi lan. Ui, kerapu ni. Takkan kerapu makan plastik? Oh, kolong C guys. Alan beraksi kat kolong C, tengok. Aduh, kalau kerapu ni makan plastik memang sengal lah kerapu. Alhamdulillah, akhirnya lucut. Akhirnya lucut, alhamdulillah. Ada kawan-kawan main rezeki. Alamak, sebelah sini pula lah. Tengok orang lain pula ganti kolong C tu. Orang lain pula ganti. Alan putus. Putus. Kolong C nampak. Orang lain pula ganti guys. Oh, aksi benda bagai. Tapi dia bukan kapu lah. Oh, itu yang dia nak cari Alan tadi. Loncat-loncat. Kalau puneng lah kat situ. Kocakkan. Adakah dia berjaya mendaratkan? Sama-sama kita tunggu. Wah, itu lah. Memang lah. Dia menekan-nekan kan. Oh, naik. Kalau puneng dah naik lah. Kolong C. Tempat Alan tadi. Oh, panas. F lagi kan, nampak? Kalau pundeng. Kolong F lagi menjadi kolong F. Cakap kalau pundeng. Dah naik terus lah. Akhirnya kejayaan. Sebelah pun ada. Sebelah dia pula. Pakai tangan. Tempat sepakai tangan. Spoon dia tak boleh kat arah. Pakai tangan. Tak tahulah apa yang berlaku. Apa yang berlaku kita tak tahu kan. Itu naik. Alhamdulillah. Kalau pundeng naik. Dua start kat situ. Ingat tercabut lah spoon dia. Tapi ikan naik okey. Wah, akak ni lah. Tengok akak ni guys, berasi. P, Q, kolong Q. Ini bukan, kolong R. Dekat kolong R. Tengok kolong R. Aksi yang menebar gagak kolong R. Itu dia. Adakah dia berjaya mendaratkan? Kocakkan dah. Dah kelihatan itu dia. The kite man. Akhirnya jenak telah ditewaskan. Kolong A lah. Alhamdulillah lah. Awak pun tak ada lesen lagi. Sana ada lah. Dekat D. Ikan kuat ambil sebelah sana kan. Kolong D. Naik. Jagindas telah ditewaskan. Alhamdulillah. Ada strike kat Robert, kolong N. Dekat kolong N, Robert Cork, mak naik lagi dia. Wong hati panas, mak Wong. Wong tak strike lagi. Kena scam pun tidak. Robert saja. Robert bawa beladak. Wong pakai udang habis lah. Mana lagi strike guys? Wah, ujung sana ada. Kolong hatch. Dekat kolong hatch sebab. Kolong hatch ada strike. Aksi yang mendebarkan dalam pertarungan. Itu dia. Ikan banyak main sebelah sana lah guys. Hatch. Akhirnya kekecewaan. Lucutan skala 4. Sabar je lah. Abang tu boleh gantung ikan lah. Wajib biru tu boleh gantung ikan lah. Di sebelah belakang. Sebab dia ada berada kat belakang guys. Sempadan lah.
pakai toyon, letak teman kipas, mana tahu. Ini kan akak tu. Akak tu strike lagi kan, malu nak jaga. Dia dah berada kat kolong Al, dia dah dua strike dah, nampak tu. Aksi yang mendebarkan dalam sarungan. Ikan dah makin sebagai hampir kocakkan dan kelihatan. Itu dia, dah dekat. The Kite Man, suami dia sebagai Kite Man. Akhirnya Jenak telah ditewaskan guys, dekat kolong Al. Sabar je lah. Wajar daripada sana datang kemari, berhijrah orang kata, mencari sesuatu yang tak pasti, buah longan tu. Orang lain ni kau makan, selek lah ikan ni. Sabar je. Ada start kolong G. Itu dia G, Patrick ada start. Oh, dah semakin hampir, dah semakin dekat. The Tangguk Man is coming. Akhirnya kejayaan. Siakap kalah puning telah ditewaskan. Siakap RM1 teko guys. Expire date dia pukul 7 petang. Guys, dekat kolong M. Aksi yang menebarkan. Brother ni baru naik. Yang sebelah sana pula tarik, nampak? Oh, dia menggelicik ke mana tu? Masih lagi ke kiri. Masih lagi ke kiri. Aksi yang menebarkan. Itu dia. Di kolong M. M menjadi gaya. Akhirnya patah pula. Alamak. Patah pula Kasim. Aduh Kasim. Bersabarlah wahai jiwa. Ah, ikan nak, ikan naik tak apa bang? Janji naik. Jenap kan, jenap kan. Pekis patah lah. Aduh, hai. Bersabarlah wahai jiwa. Eh, jualan patah-patah. Aduh. Ambil baru, ambil baru. Sabar je lah, tak apalah. Jenap suar naik, okey lah. S naik lagi guys. S nampak, baju merah mak. Beri baju merah. S. Itulah, kita main kat depan sana buat apa hal eh. Dia tak tahu ke awak tak ada ketuk gini. Wah, longan tu lah. Dia pun belum ketuk ke? Belum. Dia main kat S mak tu, depan tu lah. Depan tu cantik naik lah. Tengok. Oh, rumah dia tarik guys. Oh, dapat dia jalan das. Alhamdulillah. Okey guys, talian hayat. Talian hayat. Tepat pukul 12, talian hayat telah dilepaskan. Agak-agak adalah aku kena ketuk lagi. Nanya lah. 8 sangka kan. 3 kanan sangka, 3 kiri sangka. Kat depan ada lagi 2. Ha, 8 sangka semua. Sabar-sabar. Susah betul nak mencari ketukan. Mencari ketukan. Tengah harap kali ni lah ada satu ketuk ataupun scam pun tak apa. Ha. Tengok mana strike ni. Sebelah sana dah buang. Sebelah sana baru strike. Patrick baru lepas terjun kolam, dia main road. Kena rembat kan ikan. Ha, ni. Tali buat jalan tukar. Buat jalan tukar 40 lb. Mengharapkan tuah hari ni. Kenalah, baru ada strike lah daripada Mr. Wong. Banyak lama saya tunggu. Robert suruh ketawa banyak besar. Ah, Wong punya ada strike. Jenap, tak nak naik jangan happy dulu. belum naik tak boleh happy. Akhirnya. Robert baru dia boleh senyum, Robert. Baru dia boleh senyum lah. Tak ada dia tak boleh senyum lah. Mau nangis tu. Lagi cuaca. Cuaca. Cuaca pun mau nangis tu. Cuaca sudah. Sudah redup. Sabar, sabar. Mana lagi strike? Oh, ada. Q, kolong Q. Kolong Q guys. Kolong Q ada strike.
dekat kolong Q nampak? Aksi yang mendebarkan itu dia. Dah semakin hampir. Binatang apakah itu? Itu dia. Dia nampak daripada sisi melandut tu dia. Itu dia. Tocak tu. Oh, jenak lah. Akhirnya. Jenak telah ditewaskan. Jenak guys. Dekat kolong Q. Oh. Dah strike Wong nampak? Patrick. Patrick pun dah strike. Itu dia guys. Patrick. Orang rumah dia akan jadi tangguh ke? Akhirnya kejayaan. Jagin dah setelah ditewaskan. Aha. Uhu. Oh, lain macam lah. Mana ujung dia? Ujung joran mana? Alamak, nanya lah. Sebab sana dah naik? Wah, sebab sana ada strike guys. Ada strike. Ah, itu ada strike guys. Ah, nampak? Aksi yang mendebarkan dalam tarungan Abang Rock kita. Nampak? Masih lagi tarung. Ikan dah semakin hampir. Adakah dia berjaya mendaratkan? Itu dia akhirnya. Jagin dah setelah ditewaskan. Kejayaan. Alhamdulillah. Dan pelampung bila nak tenggelam, pelampung tuyul ni. Buah longan tu lah. Tenggelam lah. Sabar je. Guys, ya ni bahagian depan wajar nak bawa korang tengok. Bang, siap bang? Alhamdulillah. Tengok, ikan Pulau Ketam sampai. Dah ada, dah ada dah? Alhamdulillah. Uncle, ada ke? Boyo, kalau saya tahu saya duduk dekat uncle lah. Saya ketuk pun tak lah. Wah, tu angka musuh kutik mak. Duduk depannya walaupun bukan lubuk pun dia kutik guys. Ni apa? Apa cerita? Apa cerita? Apa cerita ni? Ni apa cerita? Apa cerita sebenarnya bang? Apa berlaku kat sini? Ini. Ikan mana punya? Ikan ini. Kita ada ini macam. Apa tu? Alamak. Pulau. Pulau Ketam ah. Ini untuk mana punya? Kolam mana? Kolam 1 dan 2. Kolam 1 dan 2 ah. Ini paduk ni. Oh, ini ikan apa ni? Jenak kaci. Jenak kaci lah. Jenak kaci lah. Kena tunggu, kita tunggu. Kita tunggu kejap lagi, dia akan mandi buih ni dulu. Sabar, sabar. Sebentar, wah, pecik lah, pecik. Kejap, kejap, kau relax. Kau relax, bagi bagi dia relax kejap. Wah, sebelah sana kau tengok. Wah, longai naik ikan berat sebelah sini, guys. Ikan berat sebelah EFGH. Ikan berat kat sebelah sini, naik. Walongan mereka ni. Walongan. Nanya tu. Tapi kat sana yang menjadi kat depan. Perempuan tu yang 5 ekor. Yang mana kala? Mana perempuan tadi? Dengan ayah dia. Baju pink kat belakang yang orang beli tu. Jadi dia dah 5 ekor. Tak boleh, tak boleh. Dia duduk dekat kolong R. Dekat R guys. Nampak tak? R. Dia duduk dekat R. Panjang dia kutik, seko-seko. Dia buah longan dia. Dia curi ikan orang. Panjang tu. Kat sana pun tadi dia kutik, dia pakai chewing gum. Dia pakai chewing gum. Dia merata dia. Memang. Penyamun lah dia. Oh, tu siapa strike tu? Oh, kolong P, P. P ada strike guys. Oh, dia ni joran road dia ujung dia patah tadi. Dekat belakang. Tak tahu macam mana dia patah. Ini ayat dia dua orang patah. Kolong pi guys, kolong pi. Oh, lama RM10 lah, pandai dia kutip lah. Terbaik lah dia. Sabar, sabar. Kita nak tengok ikan ni guys. Sabar, sabar. Ikan ni belum turun lagi eh. Korang relax, korang sabar eh. Kejap lagi, wajar. Tunjuk. Itu dia. Itu dia. Itu dia guys. Slow and steady ya, Pak. Ni Pulau Ketam eh. Seperti mana yang korang tahu kalau Pulau Ketam ni, dia cepat paduk. Dia cepat padu. Kejap, kejap, kejap. Merah ni, ni mana untuk kolam apa? Satu, ha? Kolam satu. Nampak? Alamak. Bakar darah. Dia mandi, dia mandi buih tu. Dia mandi buih. Dia mandi buih awal. Kepala dia. Naya lah dia ni. Cantik tu kalau dia ni.
Cuma kau letak tangan kau kat ujung mulut dia. Tengok apa cerita. Dia kat tengah pingsan. Oi, kau tengok guys. Ini bau kata apa? Daging das. Dalam berapa? 15? Kita tunggu dia nak. Kita tunggu dia nak. Tapi 7-2 kilo. Kita tunggu dia nak eh. Dia nak. Gemuk lah. 7-2 kilo dia besar. 1-7 hingga 2 kilo eh. Ini kolam 1 kan guys. 1-7 hingga 2 kilo. Gemuk lah. Gemuk macam aja kau. Apa sal macam aku? Kau sebut macam orang lain boleh tak? Macam abang ni ke, Bob ni ke? Banyak lah dia. Kita tengok Jenap pun cari Jenap. Tunggu Jenap. Jenap, sabar. Kau dah tengok lagi dah sekarang kau tengok Jenap. Strike lagi ke ujung sana, strike lagi. Golong F. F ada lagi, strike F. F. Kita letak F. Nampak ni. Ya. Dekat F. Tangkup main Islam ni. Akhirnya kejayaan. Alhamdulillah. Ni. Lambai. Ni guys. Member kita daripada Singapura. Akhirnya tercapai juga hajat dia guys. Nak beraksi kat Kolam Delik. Baru datang semalam. InsyaAllah besok dia akan bertarung kat kolam satu. daripada Singapura. Tak ada tarik? Belum tarik? Ini bila nak jenah hak ni. Banyak menor lah. 700. Asyik man. Kena tunggu guys. Tunggu. Jenah hak belum sampai. Jenah hak. Mau masih kasih lagi. Kalau kau tengok sini kan, kau nampak tak? Kau nampak tak? Yang ni kuning-kuning ni. Kuning-kuning ni, Bos Eddy kata kalau kau masukkan dekat bawah mikroskop, kau boleh nampak dia macam laba-laba. Dia dipanggil kripto. Kau nampak air dah berapa banyak foto lah. Ini last. Daging das. 18. Daging das 700 ekor. 89. Okey. Sekarang ni kita tengok jenahak pula. Sebelum tu kan kau tengok berapa banyak foto nampak. Sekejap wajah angkat benda ni eh. Kau boleh nampak. Kau nampak tak? Macam-macam parasit dah jatuh. Parasit, benih-benih lumpur, apa, lumut semua dah jatuh. Nampak? Air ni tadi jernih. Okay, sekarang kita nak tengok jenahak pula. Jenahak, sabar eh. Jenap. Jenap, The Golden. The Golden. Jenap pening lalat. Ni kolam 2 ni guys. Size ni. Jenon ni. Kolam 2. Untuk kolam 2. Kolam 2 ni. Dia pening lalat lah. Dia tengah pening lalat pun. Tu kolam 2 guys. Dia masuk store dulu, quarantine. Masuk store sana quarantine. Ni lagi tu. Kolam 2. Untuk kolam 2. Okey, itu je awak jalan tujuh korang. Ni semua campak pergi sana. Dia masuk pusat quarantine ni dulu guys. Tu ke dalam ni. Dok Aaron buang. Nampak? Dia quarantine dulu guys. Dia quarantine dulu. Jenahak. Dia quarantine dulu, lepas tu nanti dia grade. Sebab dia ambil kat sangkar, dia kira pau semua sangkar. Nanti kat sini nanti dia akan grade. Untuk kolam 2 dengan kolam 1. Yang penting untuk binatang ni. Nampak? Walungan ni. Dia ada binatang. Satu. Kau tengok dia tiger. Nampak? Dia tiger.
Blue Tiger guys. Seronok oh layan dia ni. Dia menekan-nekan oh. Oh lagi mari. Nampak Tiger ni. Okay guys, itu sajalah. Sekadar nak berkongsi informasi untuk korang. Okay. Happy Hour dah nak bermula. Lagi 10 minit. Happy Hour dah nak mula. Sawa. Buang ikan kat Happy Hour. Pukul 1 Happy Hour. Baru saja bermula guys. Ha, masih belum ada lagi. Yang naik kita tunggu eh. Ada side. Ada side yang tak berai. Oh uncle tu. Ada side. Kat depan. Oh kocakan. Akhirnya naik. Itu dia. Happy hour yang pertama guys. Jaginda sangka terdapat. Sekarang buang ikan kat tengah pula. Kat tengah pula pembuangan ikan. Kita tunggu angka tu datang. Oh, sebelah sana pula side. Sana pula side. Ah, itu member kita daripada Singapura. Daripada Singapura kah yang baju merah tu. Sebelah sana pun side. Oh, tengok. Side by side. Side by side guys. Sama-sama kita tunggu. Orang sebelah dah naik, Jenap. Orang ini sebelah ni. Ah, ini daripada Singapura. Akhirnya, Jaginda sudah ditewaskan. Oh, bertubi-tubi guys. Wah, ya angka orang pertama angkat RM10. Kasih sama angka RM10. Nombor berapa angka? 30. Nombor 30, ha? Nombor 30. Kaci. Oh, kaci dah naik. Angka orang pertama lah. Oh, sana orang Singapura kan, orang Singapura. Alhamdulillah, daripada jauh dia datang. Nak merasai momen kolam ini dan skema-skema yang ada di dalam kolam dua ni guys. Sabar. Ah, banyak shock. Angkat juga orang nombor satu tau. Orang yang pertama tau. Happy hour. Ayah. Ah, ini orang yang kedua. Ini orang yang kedua. Nombor berapa bang? Kaci 9. Eh nombor 6. Okey nombor 6. 6. Ah kita tengok member kita daripada Singapura tu. Alhamdulillah dia dapat ikan. Sabar. Sampai dah member kita daripada Singapura. Ha. Nombor apa tiket? 81. 81. Okey sana belanja gambar. Kaci pak guys. Oh. And the gang. Dia orang. 3-4 orang. Daripada Singapura guys. Ah, ada kenangan. Kenangan. Nanti nak bawa balik Singapura. Gambar. Go dia. Ah, jali. Satu kali lagi jali. Okay. Tahniah. Cari lagi. 2 jam ni. Cari. Cari lagi. Singapura. Ah. Oh yang ketiga guys. Ketiga. Tunggu lagi, tunggu lagi. Boh ada boh. Menakutkan. Cek lagi guys. Dia bermain dekat kolong C guys. Orang Singapura ni bermain dekat kolong C. Oh, ada side lagi dah happy hour dia kocakkan. Itu dia aksi yang mendebarkan. Adakah dia berjaya mendaratkan? Sama-sama kita tunggu. Dah semakin hampir. Itu dia. Itu dia sikit saja lagi. Akhirnya. Kejayaan. Kejayaan. Alhamdulillah. Berhenti siap. Berhenti siap. Ah, kau tengok ni binatang apa ni. Ini polongan. Polongan.
Oh, ni nama Usia Kat Batu. Tak payah, Kesha. Besok kita buat sesuatu, ya. Buat sesuatu, ya. Lain macam cakap dia lah. Cakap dia lain macam, guys. Oh, orang Singapura naik lagi ikan, guys. So, yang keempat. Tapi dia yang dah kedua lah. Dalam happy hour. Kita ada lagi daripada sini. Oh, nombor 35. Alhamdulillah. Pulut, pulut pegang. Angkat gambar dia, Kesan. Kesan, angkat. Gambar, gambar kamera. 35. Cari lagi. Banyak lagi masa ni. Banyak lagi masa. Bawah, cari lagi bawah. Mu kenapa ni bawah? Oh, naya. Haa, nampak tak? Oh. 81 sekali lagi. Okey, sini. Dia silakan ambil gambar sekali lagi. Untuk kenang-kenangan balik Singapura nanti. Nombor 81. Kaci. Kaci. Sabar, sabar. Tunggu siapa lagi strike. Cari lagi banyak masa ni. Saya nombor berapa? Nombor 21. 51. Okey, ambil gambar kat sana. Buat kenang-kenangan. Strike kaci, guys. Dekat kolong S. Adik dah berapa strike? 2 eh? Oh, 4. Oh, 4 lah. Alhamdulillah. Champion lah dia orang. Champion dia orang. Bang pun masuk, wah gembira dia nari. Walongan dia tunggu-tunggu datang. Gembira dia lah. Kapu yang pertama. Sabar, sabar. Kapu yang pertama. Tak payah tegur aku. Orang yang pertama. Bakar darah lah. Tak sia-sia datang training lah. Macam mana dia ni boleh makan? Aku lama duduk kat jambatan Puaka tu tadi. Bakar darah lah tu. 3 bag. Tu makan lah. Aduh. Jenak baru. Oh, jenak baru. Abang ni pun naik jenak. Nombor tiket, abang? 54. 54. 54. 54. 54. Jenak hak 19. Belum. Abang ni belum. Oh, haus lah. Dia nak naik kapu. Abang nak belanja gambar. Ni. Kesan, satu lagi gambar. Ni abang. Lain orang cari, lain orang dapat kerapu lah. Kerapu ni betul lah. Betul lah. Betul-betul lah. Aku lama duduk sana tadi. Kau tak mau makan. Kan? Alright. Bakar darah lah. Rezeki orang, guys. Siapa sangka? Haa ni. Abang Ipah Mansur, mak. Naik je. Dia sepatutnya naik, dia tak datang. Tapi hati dia tergerak nak datang training. Besok baru dia datang sana. Dah. Cuaca dah mendung, guys. Berakhir dah 5 jam kita di kolam 2 ataupun dalam fishing 4. Jadi kita nak tengok siapa yang nak keluar bawa ikan. So waktu dah jaga happy hour tu tak banyak, guys. Banyak 27 ekor je. 27 ekor je, guys, yang ikan tewas waktu happy hour. Ikan buang 60, naik 27 je. Jom kita tengok seorang balik. Uncle tidak mengecewakan. Boleh kutip 3 ini hari. Lama dalam kau-kau. 2 dalam happy hour. 2 dalam happy hour. Oh, kat sana lagi banyak lah. Sebelah sana. Tengok, kat atas lantai. Siapa lagi nak keluar? Macam orang tak nak balik je, guys. Cuaca dah mendung tu. Nampak tu cuaca. Dah mendung, tak sebab apa. Aku main daripada tadi, tak tengah-tengah. Hujan pun dah turun, mbak. Nampak tak? Rintik-rintik. Hujan rintik-rintik. Ombak bergelora. Rintik-rintik dah, guys. Kita harapkan besok kat kolam satu ikan bagi kerja sama lah. Ini skamer main kolam. Tak ada orang nak balik ke? Tak ada orang nak balik, wajarlah balik. Tu ada otai ni, bawa 2 ekor.
Wah, mana orang lah. Bird yang tadi ada hasil banyak lah. Happy hour pun dia boleh kutip 2 ekor. Oh, tengok. Mr. Robert. Uang tewas dia dengan air ni. Uang dapat seekor je, tengok Robert ni. Wah, ikan mahal semua dia angkat lah. Banyak kutip ikan mahal lah. Banyak pandai lah Robert pancing. Lagi mana, lagi mana, lagi mana, lagi mana. Oh, belakang ada. Eh, oh. Tidak mengecewakan. Siakap ada siakap. Siakap ada berapa? Dua. Eh, ada dua, dua. RM10. Dapat RM20. Dapat RM20. Haa, dua itu. Oh, dapat duit lah. Siakap. TV. Kesaja lantai. Siapa lagi mau keluar? Wah, sana. Oh, tu ada lagi. Satu ekor je. Eh, hey, claim, claim. RM10, RM10. Oh, otai ni. Satu, dua, tiga. RM3. RM3. Ah, otai sana. Kasih dia wang, kasih dia wang. Kasih dia wang. Bang, sini. Siakap ada. Belanja gambar. RM30. Bagi dah RM30. Ah, akak ni pandai mancing lah akak ni. Apa? Ada siakap bang? Ah, dapat RM10. Alamak. Buat kari je lah. Ah, tidak mengecewa RM10. Claim RM10. Buat kari balik. Nanti, nanti video klip. Ha, video klip dia nak keluar. Belum syuting lagi. Ada berapa? 1 2 3. Okey. Dapat ke pun? Alhamdulillah. Bawa ada bawa. Ada juga. Gambar, 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 gambar. Dia dah dapat kerapu. Jadilah. Nak kena bertarung besok tu. Kolam keramat dia. Besok lesen tak ada abang. Lesen besok tak ada. Oh, besok tak ada eh. Ada mak naya lah. Angkat RM10 dah bagi dah. Lesen besok tak buka. Okay guys, itu sajalah guys. Wajah ingat wajah pun nak cabut dah. Hari mula nak hujan. Nak buat macam mana? Ketuk pun tak ada wajah ni. Orang lain elok je. Apa pun korang ada lagi video lah guys daripada kolam skamer dia. Okay? Ingat, masuk kolam bangau tu confirm. Dapat seko tu nasib dalam menggasak tu champion guys. So jadilah so apa mancing yang profesional, profesional dari segi akhlak dia. Okay? So ingat dua patah perkataan yang cukup keramat. Ucapan minta maaf dan ucapan terima kasih. Akhirnya majulah suka memancing untuk kita semua guys. Ingat, jangan jadi jago kampung. Hashtag jadilah suap pemancing yang bijak. Hashtag jadilah suap pemancing yang rajin. Akhirnya you are the champion.
satu impian. Ini kolam bangsawan, bukan untuk ratawan. Kalau ikan tak makan, sama-sama sampai sawan. Tanah kembung sarin, udang aku beli, harga mahal nak mati. Demi satu mobil, mahal ku tolak tepi. Harga bagai nak mati, kalau anda tak suka, boleh jauh angkat kaki. Satu bertiga, buat untuk air kata, bakal lemang tu biasa. Untuk kita semua, bangun kumpul berdarah. Dekat kolam puaka, mohon maaf dan silam. Anda semua. Oh, oh, oh. You are the champion. Champion.